Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendut Untung. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya masih membahas tentang aplikasi penghasil uang maupun aplikasi penghasil saldo dana gratis. Nah, di sini teman-teman saya akan sedikit memberikan bagaimana sih cara mengisi atau memasukkan kode undangan di ShareIt. Nah, mungkin ya sebagian teman-teman sudah tahu semua, tetapi mungkin ada yang belum tahu ya, bagaimana cara memasukkan kode undangan di ShareIt. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke pembahasannya, tidak usah terlalu bertele-tele. Oke teman-teman, silakan teman-teman install dulu aplikasi ShareIt di Play Store ya, karena aplikasi ini sudah lama di Play Store, jadi sudah tidak asing lagi bahwa ShareIt ini sudah terkenal ya dari dulu teman-teman. Nah, setelah install kemudian teman-teman masuk. Nah, kemudian pertama kali masuk teman-teman akan muncul seperti ini ya di aplikasi ShareIt-nya. Oke teman-teman, kita langsung saja klik bergabung ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian sebelum memasukkan kode undangan, silakan teman-teman itu login dulu ya, bisa menggunakan Facebook maupun Gmail ya. Di situ ada dua pilihan, kita bisa menggunakan Facebook maupun Gmail. Nah, setelah masuk atau setelah login, silakan teman-teman bisa dilihat di sini ada kolom untuk masukkan kode undangan. Nah, jadi teman-teman silakan masukkan kode undangannya di sini. Nah, ini kita apabila berhasil memasukkan kode undangan punya orang, kita akan mendapatkan 1420 koin ya. Kemudian login untuk kali pertama ya, setelah teman-teman mendaftar, teman-teman itu mendapatkan 10.000 koin ya. Nah, ini 10.000 koin, kemudian ditambah 1400 koin ya, jadi 14.000 koin apabila teman-teman login pertama kali dan memasukkan kode undangannya gitu teman-teman. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Untuk memasukkan kode undangannya, silahkan di sini yang dimasukkan kode undangan, kemudian ketikkan saja nomor undangan atau kode undangan yang akan dimasukkan. Jadi sangat mudah untuk memasukkan kode undangan. Sedangkan untuk misinya sendiri teman-teman, di event ShareIt terbaru ini teman-teman itu cuma check-in harian dengan mengundang teman. Jadi sangat mudah untuk misi-misinya, tidak banyak misi ya, cuma undang teman. Kalau undang teman kita akan mendapatkan 54.000 koin ya, setara dengan 5.000 atau ya setara dengan 5.000 pulsa teman-teman. Jadi di sini teman-teman event ShareIt sendiri bagi-bagi pulsa gratis ya. Jadi per referralnya itu akan mendapatkan 54.000 koin atau setara dengan 5.400 pulsa. Oke teman-teman, jadi sudah paham ya untuk cara memasukkan kode undangan di ShareIt ini. Nah, silakan dimasukkan saja yang dimasukkan kode undangan teman-teman di sini ya. Nah, di situ ada kolomnya, kemudian setelah diisi klik saja go, maka teman-teman nanti akan berhasil dan akan mendapatkan koin. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi terbaru dari saya, bagaimana cara mengisi atau memasukkan kode undangan di ShareIt. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.